الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله ونصلي ونسلم على النبي الكريم نبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه أجمعين أما بعد قال الله سبحانه وتعالى في الكتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس إلى آخر الآية وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم yang saya hormati lagi saya kasihi Tuan Imam dan seterusnya kepada Haji Mungin yang menjemput saya dan seterusnya kepada warga Surau Al-Ihsan. Ya, apa khabar semua? Dah sarapan? Belum. Jangan, jangan kata. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita pada hari ini kita dapat sama-sama menunaikan solat fardu subuh secara berjemaah dan insyaAllah masing-masing semua sempat bersahur dan apa lainnya. Alhamdulillah, masih terasa lagi tadi ya atau hari yang panas malam tadi. Alhamdulillah, tuan-tuan semua, maknanya bila kita dapat tunaikan solat subuh secara berjemaah ni, maknanya satu kenikmatan yang besar. Sebab kalau nak banding, kalau bulan-bulan lain susah juga kita nak dapat ataulah kan, kalau di tempat-tempat lain nak dapat sejumlah yang ramai itu agak sukar. Kan kalau subuh lah, waktu lain senang ya. Waktu subuh ni susah sikit nak dibandingkan di bulan-bulan lain. Tapi alhamdulillah masing-masing semua berada di sini dalam keadaan yang segar, mata terang semua ya. Sebab hari Ahad ya. Ahad ni dia kalau zaman Bilal bin Rabah, waktu dia kena hempak batu dulu kan, dengan dia punya majikan dia tu yang zalim tu, hempak batu, dia sebut ahad-ahad tolak batu berat. Kita hari ini ahad-ahad tolak selimut yang berat. Selimut tu ingat je pun tapi terasa berat sebab pagi ahad ya? Dia pun sebut ahad ya? Tuan-tuan yang dirahmati Allah, pahala semayang subuh berjamaah ni, kalau ulama-ulama dulu kata, kalaulah kami semua tahu bahawa pahala semayang subuh ni setinggi mana, kami sanggup tak tidur malam sebab nak tunggu subuh. Punya tinggi besar pahala semayang subuh ni. Saya teringat dulu kisah bagaimana seorang lelaki buta. Seorang lelaki buta, dia ni ialah tak nampak dah buta. Jadi dia pun tanya kepada Rasulullah, dia kata, ya Rasulullah, aku ni buta. Maka kalau dah aku ni buta, maka perlukah aku ni datang ke masjid? Perlukah aku datang ke surau? Maka Nabi kata, kamu dengar tak azan? Dengar tak azan? Dia kata, dengar, azan dengar. Kalau dengar azan, maknanya kena datang juga ke masjid ataupun surau. Maka dia pun fikir, macam mana dia nak datang ni dalam keadaan mata tak nampak, dia pun tak kahwin lagi, anak saudara semua tak ada, nak pimpin dia tak ada. Jadi dia pun fikir, dia pun minta tolong agaknya sahabat dia kot untuk ikat tali dekat tiang rumah dia dengan tiang masjid. Jadi pagi esok dia rabur lah di jalan tu kan, senang. Jadi petang kawan apa ni, di siang harinya dia suruh kawan dia tolong ikat tali dekat tiang rumah dia dengan tiang masjid. Senang pagi esok subuh dia nak jalan tu kan, pasal dia nak rebut pahala subuh yang Nabi SAW janjikan tu, katakan tu kan. Maka esok pagi dia pun bangun. Jadi bila dia bangun, bangun awal subuh, dia bangun awal pagi, dia pun mulalah, dia pun bawa tali tu mana, dia pun start jalan. Dia jalan sampai satu tempat tu, sampai satu tempat tu, dia orang buta kan tak nampak. Bila tak nampak, dia tersempak batu apa lah, dia terjatuh dalam satu lubang, satu lompak yang dalam lompak ada air sikit lah, kita kata macam lecak kan, macam kalau hujan semalam dia lecak tu. Dia terjatuh dalam satu lecak yang sikit tu, maka botol habis lah jubah dia. Allah, jatuh pula lah. Dia pun kena patah balik. Jadi dia pun patah balik, dia tukar baju, kalau kita tak ada patah balik, balik terus lah. Dia nak, dia sebab dia nak rebut pahala subuh tu. Kan? Seperti yang Nabi SAW katakan tu, dia pun balik, dia tukar baju lain pula. Dia tukar baju lain.
kain-kain atlas ya. Tadi gajah duduk, ini atlas pula. Tukar kain, tukar jubah semua. Dia pun lagi sekali dia jalan, dia pun jalan yang sama. Lagi sekali jatuh. Hai, dua kali jatuh dah ni. Dua kali jatuh. Dia pun dia lapar-lapar, air kotor ni. Dia balik rumah, dia tukar lagi sekali. Agaknya yang lagi sekali ni, kali terakhir dah. Tak ada baju lain aku pasal kan. Dia pun lagi sekali dia jalan dengan tali tu. Kali ni dia hati-hati dah. Dia takkan jatuh di tempat yang sama lagi dah. Dia hati-hati, hati-hati. Tiba-tiba dalam keadaan dia berhati-hati tu, tiba-tiba tuan-tuan ya, tangan dia dipegang oleh seseorang. Jadi bila dia berputar, dia pun tak nampak lah semua. Ada orang pegang tangan dia. Jadi dia pun kata, terima kasih lah tuan. Saya tadi jatuh dua kali dah. Kalau tidak jatuh paling ketiga. Terima kasih lah tolong saya. Jadi orang tu pun tak cakap sepatah pun. Senyap dia orang tu. Tak ada kata, sama-sama saya pun nak ke masjid juga. Sama lah kita. Dia tak cakap apa, senyap. Agaknya yang dibuta yang tu bisu kot kan. Jadi, tapi jalan dia pun jalan. Terima kasih banyak lah. Di sepanjang perjalanan tu, orang buta tu cakap, terima kasih banyak lah. Terima kasih tu. Orang tu pun tak jawab sepatah pun. Dah sampai betul-betul depan masjid, orang tu pun lepaskan tangan orang buta tu. Jadi, orang buta tu kata, terima kasih banyak lah. Mari jom, kita masuk masjid sama. Barulah orang tu bersuara. Dia kata, aku tak boleh masuk masjid. Engkau je masuk. Baru dia bersuara. Dia kata, pasal apa tuan dah bawa saya datang ke masjid ni, dah pahala besar. Masuk masjid, tuan lagi dapat pahala lagi besar, mari lah. Aku tak boleh, pasal aku syaitan. Mana boleh masuk masjid? Tuan-tuan. Rupa-rupanya tuan-tuan. Memang kalau betul-betul kalau baca cerita tu, macam mana syaitan boleh tolong orang bawa semayang? Tuan-tuan pernah jumpa ke syaitan ajak orang datang semayang? Ini memecah tradisi kesyaitanan ni. Macam mana ni kan? Rupa-rupanya dia pun orang tu tanya, macam mana syaitan boleh bawa aku datang mayang ni? Mungkin lah kan. Jadi syaitan tu kata, sebenarnya kalau kau nak tahu, tadi kali pertama kau jatuh lubang pertama tadi tu, Allah Subhanahu Wa Taala dah mengampunkan dosa kau yang dulu-dulu ni. Dulu zaman Bespa dulu kan, tengok wayang lama-lama apa Bobby ya, dulu tengok Sanggem sama-sama dulu kan. Tengok dulu sama-sama kan, dulu zaman Green lah, kata apa, muda-muda dulu, Allah Ta'ala dah ampun dah semua tu, habis lah. Kau jatuh buat kali yang kedua, sebab nak pergi semua subuh ni, jatuh buat kali yang kedua, Allah dah ampunkan dosa kau, dosa mak ayah, dosa keluarga, semua dah Allah Ta'ala ampunkan dah. Kalaulah kau jatuh buat kali yang ketiga, Allah akan ampunkan seluruh penduduk yang ada sekitar rumah kamu tu. Sekitar tu semua Allah ampunkan dosa lah. Jadi sebelum Allah ampunkan dosa mereka, lebih baik aku selamatkan kau. Malah syaitan pun tak ikhlas lah. Dia bersebab dia takut nanti habis semua apa ni dosa-dosa kena ampun semua, maka dia selamatkan orang buta tu daripada dia ampunkan dosa jiran-jiran yang lain. Maka tuan-tuan cuba tengok kan, punyalah besar ganjaran apa ni orang yang semayang subuh ni. Itu diceritakan oleh satu-satu ulama. Ulama yang lain kalau tuan-tuan pernah dengar nama Syekh Abdul Qadir Jailani, satu orang ulama yang cukup hebat ni. Syekh Abdul Qadir Jailani ni dia akan bangun kalau waktu subuh tu, dia pasti akan bangun setengah jam atau satu jam awal waktu subuh. Satu jam awal daripada waktu subuh tu dia bangun siap lah, dia bangun lah. Dia bangun. Ni bukan cerita bulan puasa ni, bulan puasa memang kita pun lagi awal daripada dia lagi. Ni cerita bulan tak puasa. Dia bangun satu jam awal, dia bangun tahajud, dia baca Quran. Ada satu pagi tu dia terlambat bangun. Terlambat ulama ni bukalah pukul 7. Yang tu kita. Terlambat ulama ni maknanya azan tu bila orang azan dia baru dia terbangun. Itu terlambat ulama lah tu yang hebat ni. Syekh Abdul Qadir Jailani ni lambat subuh dia tu, pada dia tu waktu tu istighfar sakan dia tu, Allah aku dah lambat dah tobat sakan dia pun. Itu orang azan dia rasa dia dah hambat dah. Kalau kita azan itu waktu kita. Istighfar kemudian. Jadi tuan-tuan, waktu tu orang dah azan, barulah Syekh Abdul Qadir Jailani pagi tu dia baru tersedar. Agaknya dia bukanlah jadi dalam malam tengok Euro ke mana kan. Dia letak tengok bola pergi kedai mamak tak ada lah kan. Ulama dulu tidur awal supaya tak tengok awal. Jadi pagi tu mungkin dia letih sangat semalam, dia tersedar lambat. Tiba-tiba tuan-tuan, seekor kucing hitam datang menghampiri dia. Datang dekat dengan dia,
Kalau kucing ini kita kata apa, dia sunduk-sunduk, mana dia gitu lah, dia sunduk. Kucing hitam, dia sunduk-sunduk, maka dia sunduk. Siapa tu? Syekh Abdul Qadir Jalani itu yang tengah tidur tu. Tak sedar lagi, kemudian dia duduk gaung-gaung tu. Bila kali bangun Syekh Abdul Qadir Jalani, tersedar. Bila dia tersedar saja, ulama kan, dia kenal lah kucing betul ke kucing tak betul. Kan? Terus dia pun tanya, apa sebab kau kejut aku? Tuan-tuan, lepas ni jangan pula balik rumah nampak kucing hitam. Bukan kucing pula kan? Apa sebab masuk dalam rumah ni? Ini pasal ulama, dia boleh identify, dia boleh nampak, dia boleh mengesan. Ini betul-betul kucing ke atau jelmaan daripada jin? Ataupun syaitan, dia boleh cap. Tapi jangan nampak kucing hitam di baliknya ni, apa ni, baliknya kayu, batu, apa, janganlah. Kan dulu kek cerita orang minyak dulu di Pulau Pinang tu kan? Wah, kelam kabut lah, cari buluh kuning. Habis kucing hitam pun berbunuh. Janganlah tuan-tuan. Sebab tu ilmu penting kan. Habis kucing hitam. Kucing hitam nampak kita lari kan. Dia takut kan. Tuan-tuan. Kesian lah. Tak salah kucing hitam kan. Jadi kucing hitam tu rupanya ialah jelmaan daripada syaitan. Jelmaan syaitan. Macam mana syaitan boleh kejut subuh ni? Ini cerita kedua ni tentang syaitan kejut subuh ni. Macam mana syaitan tu boleh kejut? Syaitan tu boleh jalan ni boleh kejut lah. Dan syaitan pula tanya, apa sebab kau tidur aku? Dia kata, sebab aku tahu. Ni kucing jawab ni, syaitan telah jawab lah. Dia kata, sebab aku tahu bahawa engkau ni punya orang jenisnya tak pernah bangun lambat ataupun tak pernah bangun ngam-ngam subuh. Engkau akan bangun awal. Tapi engkau bila kau bangun lambat je, aku pasti kejap lagi. Kalau aku biar kau tidur kemudian bangun lambat, kau pasti akan lepas ni semayang taubat. Kau akan terus lagi sembahyang sunat lagi banyak, kau akan sujud lagi banyak, dan bila dalam ceramah kau akan menyeru semua orang jangan lambat bangun subuh. Jadi sebelum kau buat tu semua, lebih baik aku kejut kau dulu. Sebelum kau sujud banyak, sebelum kau bertaubat, sebelum kau beristighfar, lebih baik aku kejut kau dulu. Punyalah syaitan yang cemburu dengan kita. Syaitan tak akan biarkan umat Muhammad, kita semua manusia ni dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Syaitan takkan biarkan kita suami isteri berbaik-baik dia cukup tak suka. Kan balik rumah salam cium tangan isteri, cium tangan suami kan. Oh dia cukup tak suka tu. Tiba-tiba bergaduh pasal periuk, nak beli periuk, nak tukar periuk, nak tukar langsir, bergaduh. Itu dia cukup suka. Bergaduh pasal tema warna ni oren, itu saja. Oren ke warna peach kan, bertengkar yang tu bergaduh kan. Sampai satu Tesco pun tahu dia orang gaduh, itu syaitan suka. Maka tuan-tuan kita jangan sampai macam itulah. Jangan sampai macam itu. Man, nak balik mana ni? Nak balik utara ke nak balik selatan dulu mana ni? Kalau bergaduh itu syaitan cukup suka. Suka sangat-sangat. Tapi kalau kita hidup dalam keadaan yang baik, aman, harmoni, kita ibadat, maka Allah Subhanahu, maka syaitan cukup-cukup. Apa ni cukup tak suka. Maka tuan-tuan itulah sebagai perlindungan kita pada pagi ini. Iaitu pada pagi ini insyaAllah kita nak berkongsi berkenaan dengan nuzul Al-Quran ataupun kita nak muhasabah diri kita berkenaan kita dengan Al-Quran ini sejauh mana tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan sekalian, sebenarnya kita berada di sini pada pagi ini bukanlah dengan kesihatan kita. Ya, kita berada di sini pada pagi ini bukanlah dengan kesihatan kita. Ada orang lagi sihat kat luar tapi tak sampai sini. Itu kena faham tu. Ya. Kita sampai sini bukan kerana kita sihat. Kita sampai sini bukan kerana motor kita tu masih elok lagi. Lama tak servis tu, tapi elok lagi. Ya, berasa hitam lah tu. Kita sampai sini bukan kerana kita tak ada kerja. Melambak kerja kat rumah tu, sehingga sahur tadi pun tak kasur lagi. Tapi kita sampai juga sini. Ada orang tak sempat nak kesurau pasal nak kasur pinggan. Kita sampai sini bukan kerana itu semua, tapi kerana izin Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau demam pun Allah Taala izin kita sampai juga sini. Tak sihat pun sampai juga sini. Jangan bagi alasan lah, kata tak sihat. Ada orang lagi tak sihat dari kita tapi sampai juga ke sini. Atas dunia ni tuan-tuan, nak buat baik buat. Jangan fikir-fikir lama lah, takut-takut tak jadi nanti. Belum tentu pukul 7 nanti milik kita. Betul kan? Tentu boleh jamin boleh hidup pukul 7? Belum tentu. Berapa ramai dulu tuan-tuan ada di, saya ingat di BM dulu di Bukit Petajam kan? Seorang imam naik ke khutbah pagi raya. Khutbah pagi raya kan, hari raya kan mulai Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tak boleh kuat sangat nanti orang raya lah ya. Jadi dia Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tiba-tiba terus jatuh. Bapak meninggal dunia.
Alhamdulillah. Meninggal dalam keadaan baru lepas sebut Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tuan-tuan, kita pun minta begitulah. Bukan minta mati di patah kebir tu. Mati dalam keadaan sempat menyebut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan, sebab itu kita ada di sini bukan kerana kita sihat, tapi kerana dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita tengok tuan-tuan, ada orang kadang dia dah keluar pintu pagar rumah nak datang ke surau dah ni, kan? Nak keluar datang, nak keluar sembahyang tarawih, nak keluar pintu pagar dah kunci dah ni. Menantu sampai. Ingat nak sembahyang dengan mak ni malam ni. Kan kami belilah temikai lah, beli temikai susu. Kalau kita buka puasa sama-sama, kita tarawih kat rumah lah mak. Mak pun, boleh juga lah. Mak pun tak pernah ke tarawih lagi ni. 15 dah ni. Nak masuk 16 dah ni kan. Masuk rumah pula. Dah tak jadi dah. Tu semua tu halangan-halangan lah tu. Yang membuatkan tak jadi tu. Maka kita ni menantu datang rumah ke apa pun. Tapi kalau Allah izin, pasti kita akan sampai juga ke sini. Begitu juga dengan saya pun tuan-tuan. Saya ada di sini bukan kerana saya ni tak ada kerja lain, tak ada apa. Banyak kalau ikutkan hari ni saya ada 3 program hari ni. Kan? Tapi 2 lagi tu saya tolak bukan kerana ni, kerana apa Allah Ta'ala dah memang atur elok dah saya di sini tu. Sebab tu saya fikir satu ketika ni saya nak beli helikopter lah, senang tu kan. Cepat sih. Ada pakai helikopter dah? Nak survey ni kan? Tuan-tuan, buah kan? Jadi maknanya kita berada di sini semua dengan izin Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita hidup sampai hari ini pun juga dengan izin Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Cuba tuan-tuan, kalau kita tengok gambar-gambar kenangan kita dulu kan. Gambar kenangan kita sekolah dulu, zaman-zaman kita askar dulu kan. Sekarang dah zaman dah rehat-rehat lah kan. Zaman kita sekolah dulu ke keluarga kita, kalau kita tengok gambar tu, yang mana dalam gambar tu ada gambar kita sekali. Kita tengok-tengok kan, kalau tengok seorang-seorang yang ni dah meninggal dah 5 tahun dulu, yang ni terpijak koyok api meletup kan, ini meletup meninggal tu, yang ni pula kan tangan terbakar pegang koyok nasi, yang ni pula semua ni koyok kat tu ni, tengok-tengok yang ni pun kena koyok, semua koyok adalah, tengok meninggal-meninggal ni semua ni, yang ni kecil mana, yang ni kena potong kaki ni semua ni, ini 2 hari lepas meninggal, yang ni stroke, yang ni jantung, yang ni pikman, semua lah meninggal. Last kali yang tinggal siapa tuan-tuan? Gambar yang masih yang tinggal dalam gambar orang yang masih tinggal tu siapa agak? Sendirilah. Kalau dah tak ada nak tengok jadah kan. Jadi maknanya yang masih ada tu kita. Tuan-tuan cuba fikir. Agak-agaknya yang lain-lain yang meninggal tu yang Allah ambil dulu tu, kadang-kadang kalau kita tengok mereka tu kadang-kadang lebih baik daripada kita. Allah ambil mereka lebih awal. Dan kenapa Allah masih kekalkan kita ni? Walaupun perangai macam ni, Allah masih kekalkan kita dalam ke bumi ni. Nak menunjukkan bahawa Allah nak supaya kita ni perbaiki diri kita ni. Kita muhasabah diri kita jadi lebih baik lepas ni. Insya Allah masa Allah Ta'ala bagi masa lagi ni. Masa masih ada untuk kita memperbaiki diri kita bersama insya Allah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, cuba kita tengok ya. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس. Allah Ta'ala kata bulan Ramadhan ni kan, bulan Ramadhan ni bulan yang diturunkan Al-Quran Al-Karim. Lauh Mahfuz pada bait Izzah tu diturunkan sikit-sikit pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan. Maknanya tuan-tuan, bulan Ramadhan bulan yang penuh dengan keberkatan, mulia sangat bulan Ramadhan ni. Kalau kita kata penghulu segala Nabi, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bapa segala Nabi, Nabi Ibrahim, bapa manusia, Nabi Adam. Apa ni, bapa kemerdekaan, lepas tu, apa lagi, Ibu Misali, isteri kita pula insyaAllah. Kemudian, ini semua ada ni, bapa segala hari atau ibu segala hari, hari Jumaat, Sayyidul Ayyam, penghulu segala hari. Dan penghulu segala bulan, itulah disebut sebagai Ramadan Al-Mubarak. Pasal dalam bulan Ramadan, awaluhu rahmah, wa awsatuhu maghfirah, wa akhiruhu atqu minan nar. Bulan Ramadan ni kan awal-awalnya tu adalah rahmat, di tengah-tengahnya tu pengampunan, dan di hujungnya tu adalah pembebasan daripada api neraka. Bulan Ramadan memang rahmat semua tuan-tuan kan. Awalnya tu memang rahmat semua. Kucing kat rumah saya tu tembang belaka. Tembang semua, memang rahmat Ramadan tu. Bukan manusia je rasai, kucing pun sama. Tengok umur, dulu rumah, tengok dia kan.
dia punya apa ni, banyak sangat makanan. Tuan-tuan tahun lepas saja, saya dengar dalam berita, tahun lepas punya Ramadan 1.2 juta tan sampah makanan saja. Tahun lepas sampah makanan saja 1.2 juta. Oh, itu tak masuk sampah-sampah besi semua tu. Makanan saja. Tahun ni tak tahulah. Tak habis lagi Ramadan ni. Nak menunjukkan memang rahmat semua dah. Orang luar negara mati kelaparan, rakyat Malaysia mati kekenyangan. Cuba tengok dah sok apa, kalau meninggal pun tercekik tuna ayam dengan tertelan apa ni, roti canai kan, tertelan kotak KFC. Semua adalah macam-macam kan, tersedap susu. Susu pun tersedap kan. Budak lah tu kan, budak bapak dah ya. Jadi tuan-tuan dan dirahmati Allah, dan menunjukkan Ramadan ni adalah bulan yang penuh dengan kerahmatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Ramadan kalau kita tengok dari sudut bahasanya, Ramadan tu Ramintot. Ramadan tu maksudnya Ramad tu ialah panas. Ya. Ramadan, Ramad maksudnya panas. Ramadan itu adalah bulan yang panas. Panas Ramadan ni bukan, kalau kita tengok bukan maksudnya panas cuaca. Kebelakangan ni pun kita tengok hujan panjang kan. Hujan, orang niaga bazar pun pening kepala kan? Air yang dijual, air demikian parah ni, tiba-tiba jadi tinggi ni. Campur dengan air hujan, masuk sekali dia pun tension, dia pun pening kepala. Dulu tahun lepas pun yang hujan ribut kuat sangat di Melaka sampai payung terbang sekali ya. Terbang, orang sekali terbang tuan, dia nak pegang pun sekali terbang pergi sekali. Itu dia, itu bahaya tu ya. Jadi tuan-tuan, Ramadan, Ramad panas bukan panas cuaca, tapi panas ini ialah panas dalam hati. Itu benarnya. Bulan Ramadan tak kena cara cepat ngamuk, cepat marah ya. Bulan Ramadan tak kena cara memang cepat. Kita kata apa, nak marah tu ada saja modal, nak marah tu ada je. Pasal apa? Cuba kenyang. Kalau kenyang tak apa dah kan? Macam paus terdampar tu, kenyang kan? Tersadai kan? Bulan sama, aduh, kalawat lah kan? Okey lah, ni sebab lapar. Bila lapar, orang kita apa ni, beratur dekat tak cenggur kan, dekat tol pun kan? Tiba-tiba orang datang, dah lah datang belakang, nak menyelit masuk depan kita. Nak menyelit depan kita pula, tak tengok muka kita, tak tahu bawa kita calah kan. Masuk sikit, masuk sikit, signal pun tak bagi. Kita pun mula ni, bawa balik dengan tazkirah ni. Kuliah asal tadi pun dengar, apa ni, nama ni Islam, tak Islam, tak puasa, tidak tu. Marah kita bukan kan. Pasal apa, dia cepat apa, itu biasa. Kalau bila tak puasa, okey lagi. Ampuk, kenyang, tak apa, mahalan, masuklah. Tapi bila bulan tak puasa dan bulan puasa ni, masing-masing Allah Ta'ala uji. Sebab itu Al-Imam Ghazali sebut, Imam Ghazali sebut, kalau nak uji manusia tu, ujilah perutnya. Dan bila saya dengar tentang tu, uji perut ni bukan diuji saiz perutnya. Uji perut tu maksudnya macam ni lah. Uji dengan kelaparan. Bau kita akan tengok, bau kita akan tahu adakah benar, ataupun kita tengok sifat suami kita yang sebenar. Bila dia lapar, itu sifat dia. Bila dia lapar, itulah sifat isteri kita. Bila dia lapar, itulah sifat sahabat kita. Masing-masing kata orang, kalau orang tu lulusan, nak kenal kawan, tengok waktu makan. Betul kan? Betul lah Imam Ghazali kata, nak kenal siapa kawan kita, pasangan kita tu, uji dia dengan lapar. Kita akan tahu dia. Kalau lapar, tengah lapar, masih lagi tahan sabar, tahan marah lagi okey lah. Dan kalau tengah masak pun, dan isteri pun tengah masak pun dalam keadaan marah tu, wadah lapar, masak pula tu. Kalau masak anak pun, soalan pun salah. Mak dia buat apa masak ke? Masak lah bapak pun lapar sekarang ni. Goreng pun dalam keadaan, goreng nasi pun dalam keadaan yang marah kan? Begitu. Pun dalam Ramadan tuan-tuan. Sebab itu Allah SWT kurniakan kepada kita dalam Ramadan ni untuk nak uji kita. Nak uji kita punya apa, sifat yang sebenar kita tu akan terzahir waktu tu lah. Kalau kita tengok dalam bulan Ramadan jugalah tuan-tuan ya. Sifat manusia sebenar nak tengok, tengok atas jalan raya. Itulah sifat manusia sebenar. Kalau dalam surau, di masjid, tempat kerja, dalam masyarakat, dalam dewan, kita masing-masing kita boleh tutup, kita boleh kata apa, orang penting kata boleh cover diri kita ni dengan sifat yang lain. Orang penting kata hipokrit lah, boleh lagi. Tapi bila dalam kereta, cermin gelap pula, orang tak nampak siapa dalam kereta tu. Nak buat ganas, nak kotor pun, nak apa pun, orang tak nampak. Itulah sifat sebenar manusia bila di atas jalan raya. Merah, jalan dua. Tak kisahlah. Itu sifat kita tu. Nak tahu sifat kita di mana? Bila kita dah jalan raya itu, akan tahu tanda-tandanya. Sebab itu tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT, dalam bulan Ramadan ni Allah Ta'ala nak uji banyak perkara. Bukan sekadar perut kita.
Sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata ramai di kalangan umat aku yang berpuasa namun puasa mereka hanya sekadar lapar dan dahaga saja. Pasal apa? Yang puasa hanya perut. Perut je puasa, mata tak puasa, tangan tak puasa. Mata kita pun kalau pergi bazar tu ada masing-masing nak menjaga bazar Ramadan tu ya. Semua ada di bazar tu pergi tu. Buah ayam ada, buah Cina pun ada. Tengok tak tengok lah. Nampak tu Allah duduk tu. Ada yang main-main Allah duduk terus. Bukan Allah. Begini pula Allah. Tak ada sebut juga kan. Ingat Allah juga kan. Jadi sebab mata tak puasa, maknanya kita perut pun kena puasa, anggota-anggota yang lain pun pun kena turut sama berpuasa. Sebab itulah kalau kita lihat kan bahawa Nabi SAW, Nabi kalau kita dengar sirah kan, kalau kita belajar sirah Nabi akan ikat perut kita kan dengan tiga ketul batu. Nak tunjukkan bahawa bila kita ni, Nabi ni seorang yang sangat-sangat dia jaga bahawa perut ni lah boleh bawa punca kepada sifat-sifat yang tak elok pun datang daripada perut ni. Bukan kata Nabi ni terlalu kedekut sangat sampai tak nak makan, bukan. Tapi sebab Nabi tahu bahawa punca penyakit-penyakit ataupun sifat perangai yang tak elok tu juga datang daripada perut, tuan-tuan. Sebab itu bulan Ramadan ni dia suruh kita sama-sama untuk berpuasa supaya mengekang kita daripada sifat yang tak elok tu. Kan kata Allah dalam surah Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alalladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman. Siapa beriman tu kita lah. Orang yang beriman, Allah Ta'ala guna bahasa yang lembut. Kadang-kadang Allah Ta'ala kata, ya ayyuhannas, wahai manusia. Tapi kalau siapa-siapa tuan yang belajar ulum Al-Quran, kita tahulah kalau ayat tu mula dengan ya ayyuhallazina amanu, maksudnya wahai orang beriman tu, maka ayat tu kebanyakannya diturunkan selepas hijrah, selepas Nabi ke Madinah. Tapi kalau ya ayyuhannas, itu adalah ayat-ayat yang diturunkan sebelum Nabi berhijrah. Senang nak tahu tu je. Ayat tu diturunkan selepas hijrah ke sebelum hijrah? Kalau sebelum hijrah, ya ayuhan nas. Kalau ya ayuhan lazina amanu, itu selepas peristiwa hijrah. Tuhan kata, ya ayuhan lazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, difardukan kepada kamu untuk berpuasa. Seperti mana umat-umat yang sebelum kamu. Maknanya kita bukan umat yang pertama berpuasa. Manusia pertama berpuasa atas muka bumi ini ialah siapa? Adam alaihissalam. Nabi Adam yang pertama sekali bermula berpuasa daripada apa? Berpuasa daripada menghampiri pokok yang Allah Taala larang daripada pokok tu untuk mereka dekati. Kan? La taqrabu asy-syajarah tu kan, yang dekati pokok tersebut. Pokok apa disebut? Buah apa disebut tu? Yang buah kundi. Itu yang saya geram tu kan. Saya ingat saya dulu kecil-kecil dulu ya. Ada satu jeruk tu nama jeruk kelubi. Kawan saya kata yang ni untuk Adam makan. Dia bunyi nak satu bibi ke belakang kan. Kundi ya, tapi dia kata kelubi. Saya kalau jumpa kawan semulih lah dia tu. Dia kata ini untuk Adam tu makan. Kita pun dia Nabi makan jeruk lah. Kan? Jadi tuan-tuan ya. Buah khuldi memang betul lah. Namanya pun khuldi. Khuldi maksudnya khalid tu atau kekal. Khuldi maksudnya kekal. Jadi kalau orang yang nama khalid tu kekal lah kan? Sebab itu kalau syaitan kata, kalau iblis kata, kalau makan buah tu kamu akan kekal jelita, dia kata pada Hawa. Memanglah kekal khuldi kan namanya. Kalau anda makan pun sama akan kekal dalam syurga, itulah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, itu Nabi Adam. Maryam juga kan, Sayyidatina Maryam. Siapa Maryam? Ibu kepada Nabi Isa alaihissalam. 10 berkah hebat kan. Ibu kepada Nabi Isa alaihissalam pun berpuasa. Puasa apa? Allah Taala kata bila orang-orang kampung kamu datang dekat dengan kamu, tanya kepada kamu ni siapa, anak siapa ni, kamu ni suami tak ada, tiba-tiba ada anak, Allah Taala kata berpuasalah. Bukan puasa makan tapi puasa bicara. Maksudnya jangan cakap, diam sudah. Jangan jawab, ini malaikat datang ni, dia kata nanti kamu dapat anak. Malaikat kata aku tak tahu. Jangan pandai-pandai cakap ini urusan aku. Allah Taala kata kamu berpuasa.
Bukan puasa makan, tapi berpuasa daripada bercakap apa yang Allah larang. Maka begitulah juga dengan kita. Benda-benda yang Allah Ta'ala larang tu, kita pun kena berpuasa sama. Jaga mulut kita ni tuan-tuan ya. Kita ni adab sopan tu kena jaga. Kan? Sebab tu Nabi SAW kata, khairun nas anfa'ul linnas. Sebaik-baik manusia tu adalah manusia yang bermanfaat buat orang lain. Kita jaga adab pergaulan dalam bulan puasa ni, kita kena jaga tuan-tuan. Kan? Kita ukhuwah kita sesama saudara kita jaga elok-elok. Kita kalau masak kan, masak tu kadang goreng apa tu? Goreng cempedak, cempedak goreng tu. Bau dia kuat, 2-3 rumah bau tu. Kan, jadi jiran pun datang lalu tanya, "Amboi sedap kan?" Jiran pun kata, "Amboi sedap." Jadi kita pun kata, "Alah, ni masak untuk anak-anak ni." Ada orang gitu tuan-tuan ya. Alah, masak untuk anak-anak pun. Padahal anak dia seorang pun. Makan pun tak habis kan. Apa salahnya kan? Sebab tu Nabi SAW kata, jika kamu masak satu-satu masakan, lebihkanlah kuah yang sedikit. Nabi kata, untuk apa? Untuk nanti nak disedekahkan ke, untuk nanti nak ziarah bagi dekat jiran sebelah. Bagi dah dekat siapa yang ada yang datang ke, orang datang ke rumah kita, buat lebih sikit. Itu dalam bulan Ramadan kita tuan-tuan ya. Kadang tu kalau nampak sahabat kita lalu kan, kita pun buat masak lebih, ajaklah marilah. Tapi kita kena faham ya, kadang-kadang ada juga orang yang tak faham bahasa. Dia tak faham, not understand the language ya, tak faham bahasa ya. Kita kadang-kadang kalau apa orang ialah kalau nampak sahabat lalu ya, sahabat lalu depan rumah kita pun, kalau dia kata, "Eh, tak singgah ke?" Orang psikologi kata, kalau mula bahasa tu dengan tak, tu maksudnya tak lah. "Eh, tak singgah ke?" Ajak-ajak ayam lah, kalau kita kata impact chicken ya? Ayam, ajak-ajak ayam lah, "Eh, tak singgah lah kan?" Jadi maknanya tak lah tu. Ini psikologi kata. Tapi ada setengah orang memang bahasa dia tu, tak tu maksudnya mari lah juga ya? Tapi kebanyakannya kalau tak singgah tu maksudnya jangan singgah lah. Tapi ada makhluk yang tak faham bahasa. Dia kebetulan nak ke bazar, nak beli makanan, tiba-tiba kata orang nak buka kanan, "Eh, tak singgah ke?" "Boleh juga." Masuk dalam laman rumah kita. Isteri pun tanya lah, "Bang, apa dia bang?" Itulah abang kata, "Tak, dia tak faham ni, tak dengar bulan subuh pagi tadi." Mungkin, nah gitu. Jadi, kita punya apa ni, pergaulan dalam bulan Ramadan pun kita kena jaga ukhuwah kita sesama, sesama jiran, sesama saudara kita. Pasal bulan Ramadan ni memang mengikat kasih sayang, memang, memang sangat-sangat. Mungkin isteri kita mungkin jarang masak sarapan, ni sahur kena masak juga. Kurang-kurang panaskan lah, beli ayam, ayam percik, bazar semalam, masuk dalam microwave, panas kan. Panas je kan. Ataupun sebelum tidur malam semalam dah panas kan. Tiba-tiba sedar pukul 7. Pukul 7 baru sedar kan. Pukul 7 baru sedar. Time ni lah Allah Ta'ala nak uji tuan-tuan ya. Dah baru sedar pukul 7. Terkejut kan. Pukul 7 dah. Ya Allah kan. Tepuk dah ibu. Ya Allah. Tuan-tuan kena ingat ya. Apa ni? Disebut oleh Al-Imam Ghazali bahawa kecemerlangan satu hari kita tu bermula daripada permulaan awal pagi. Saya ulang sekali ya. Kecemerlangan atau kebahagiaan kita dalam tempoh satu hari itu kebanyakannya bermula daripada awal pagi itu. Kalau awal pagi itu mula dengan baik, maka sepanjang hari itu jadi baiklah. Sebab itu awal pagi Nabi ajar supaya alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Ucapkan syukur pada Allah sebab masih hidup. Bangun pagi-pagi jangan mengeluh. Aduh, lambat dah bangun. Tuan-tuan, kalau bangun awal pagi mengeluh, menjerit, lepas tu bising pagi-pagi, "Mana stokin abang, mana ni?" Pakai polo sebelah, pakai isteri dia sebelah kan. Sebelah-sebelah, lain-lain pula tu. Pakai stokin anak pun bising pagi-pagi tu. Maka tuan-tuan cuba tengok kan, satu hari itu kita akan jadi serabut. Start mengamuk awal pagi saja, kejap lagi kunci hilang, wallet tak jumpa, pergi tengah jalan, traffic light merah semua. Kenapa merah semua ni? Merah semua ni kan? Adik kata semua tak kena itu. Tapi kalau bangun awal pagi, bangun dengan kesyukuran, alhamdulillah masih lagi hidup. Ada kawan dapat panggilan malam semalam keluar pagi meninggal stroke. Ada kawan rumah kena pecah, sembelih semua mati semua satu rumah. Kan kita bagi Allah Ta'ala selamatkan rumah, selamatkan kita, masih lagi kita hidup. Oh, kena syukur sangat. Maka oleh sebab itu dalam bulan Ramadan ni juga nak memupuk kita supaya kita ni dalam keadaan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu puasa-puasa umat-umat yang terdahulu yang disebutkan tadi kan. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kita semua. Tapi tuan-tuan yang kita tengok kan, kita ni tahap keimanan kita ni adakah mencapai tahap yang sebenar-benar punya iman.
Orang yang beriman yang sebenar-benar ya tuan-tuan, kalau kita tengok dalam ayat yang saya baca dan sepanjang tadi itu, dalam surah Al-Baqarah, Allah Ta'ala kata alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang beriman ni ciri-cirinya apa? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang beriman kan, cirinya yang pertama ialah dia beriman kepada perkara-perkara ghaib. Perkara ghaib ni bukan maksudnya kelimun. Perkara ghaib kat sini bukan maksudnya benda-benda yang alam misteri. Bukan kan? Ghaib kat sini maksudnya benda yang tersirat, benda kita tak nampak. Dosa, pahala, syurga, neraka, akhirat, alam barzah, kiamat, benda tu sebenarnya kita tak nampak semua. Malaikat kanan dan kiri kita semua kita tak nampak. Kalau nampak senang kita boleh pakat. Nah, bangun subuh lambat kita pun boleh buang. Boleh pakat kan, senang sangat. Senang sangat. Ini malaikat tak nampak nak pakat macam mana? Tak boleh. Tak boleh. Macam mana nak buat? Senang kan kalau kita boleh nampak, senang sangat. Pahala kan kalau kita boleh nampak kan. Sebab tu saya ingat masa saya kat Mesir dulu kan. Di Mesir ni atau di negara Arab ni, dia orang suka buat iklan yang berbentuk iklan yang berbentuk Islamik ni. Saya suka sangat dekat Mesir. Ada satu iklan dia macam-macam. Antaranya iklan yang kalau kita apa ni, makan tak baca bismillah, dia gambarkan dalam bentuk iblis, syaitan datang makan ludah dalam makanan kita. Oh, kita pun yang tengok, oi, lepas keringat baca doa ni. Antara doa lain, antara iklan yang lain, kadang-kadang dia kalau bulan puasa dia buat macam kalau bangun awal pagi di bulan puasa pahala penuh. Level dia macam kalau budak main game tu, level nyawa tu penuh lagi. Abdoh. Menipu. Cik, turun sikit. Mengumpat orang. Turun sikit. Macam itulah. Kalau kita nampak pahala kita macam level tu, oh senang. Ini sebab kita tak nampak tuan-tuan ya. Itu namanya perkara-perkara yang baik. Tentang Lailatul Qadar pun kita tak tahu. Benda baik kita tak tahu. Melainkan kita kena cari dengan cara kita beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Cari malam Lailatul Qadar dengan maknanya kita beribadat sungguh-sungguh ni nak cari ni. Ni kita tak tahu ni, antara yang digambarkan ulama ialah mendungnya pagi itu kan, malamnya tu dia punya pekat itu lain macam sikit lah gitu. Bukan dia tunggu benda tu. Kalau ulama yang dulu-dulu ni saya tak tahu lah kalam siapa ni, orang dulu kata pokok pun akan sujud, air daripada bawah naik ke atas. Oh, pakat tu tunggu dekat dulu langat dia sungai tu. Dia kemah tu tengok, tunggu ni. Bukan itu yang Nabi suruh kita buat benda tu. Dia tunggu air naik ke atas tu, pokok tu sujud, bukan benda tu. Kita jangan sampai kita jadi benda-benda yang pelik-pelik baru kita nak beriman pada Allah Ta'ala. Tengok awan bentuk Allah baru nak yakin, oh Allah ada punya. Tsunami ombak bentuk Muhammad, oh jangan-jangan ni Nabi mengamuk ni, jangan ni. Sarang tebuan bentuk La ilaha illallah, oh kuasa Allah. Tengok Quran mengantuk tidur. Tengok sarang tebuan, oh Allah kan? Tengok pokok rukuk, oh pokok rukuk, dia lama tak sayang. Dia tengok pokok-pokok pun semayang untuk Allah. Jangan macam tu. Oh ni yang baru ni pula sejadah diri. Oh sejadah berdiri ya Allah dekat surau. Jangan jadi macam tu tuan. Kita kata benda-benda macam tu yang baru nampak benda tu, baru nak rasa hebatnya Allah. Jangan tunggu macam tu. Kan? Kalau macam tu kita sama macam mak-mak yang terdahulu. Macam golongan apa tu? Siapa tu yang Samiri tu yang dia buat lembu bentuk apa batu, dia buat bentuk lembu apa ni, dia digabungkan emas dan macam-macam semua tu. Tiba-tiba angin datang, bila angin datang dia bunyi masuk dalam satu lubang kecil tu, jadi bunyi macam seakan-akan lembu tu yang bersuara, padahal angin tu masuk ke lubang tu bunyi su. Dia kata cuba dengar kawan-kawan, lembu ni bercakap. Habis semua sesat belaka kan umat Nabi Musa tu, namanya Samiri tu, Bani Israel tu. Kita pun jangan jadi macam tu. Oh sejadah berdiri, oh hebat ni, macam mana Allah Ta'ala buat ni, sejadah berdiri ni, macam mana ni. Pelik tu lah saya pelik. Dulu saya ingat ceramah di satu tempat tu, soalan yang terakhir, saya ingat soalan yang sangat-sangat kritikal ke apa kan. Dan nanti di akhir ni kita buka soalan lah. Ada satu soalan tu sampai dia kata apa pandangan ustaz tentang sejadah berdiri ya. Saya kata sejadah berdiri tu biasa sangat. Saya pernah tengok sejadah bentuk masjid, saya pernah tengok. Saya pernah tengok tisu bentuk burung, saya pernah tengok. Telekung bentuk apa, bentuk masjid pun saya pernah tengok. Bulan 12 ni banyak ni. Lepas raya dia pun ada ni. Antara lah maksudnya kan.
kalau tak ada Nabi itu apa sangatlah eh, duk bincang ada apa ni, cuma nak berjadi-jadi ni, apa kuasa Allah ni hebat ni. Padahal dia tak tengok kuasa Allah bagi bagi tangan cukup pada dia kan, bagi kesihatan pada dia tu lagi hebat daripada nak dibandingkan benda-benda macam tu. Jadi tuan-tuan, kita muhasabah diri kita balik. Kita ni jangan sampai ke tahap macam tu. Ada orang kadang-kadang dulu masa saya ceramah di sebuah di satu jabatan tu, dia kata, "Ustaz, kami rasa kami punya pejabat kami ada puaka." Puaka mana? Puaka tebing biru ke? Puaka apa tak tahulah. Tapi puaka lah kami punya ada pejabat ni. Pasal apa? Pasal apa Ustaz? Kami ada kadang-kadang kawan kami yang bila nak balik, pukul 5 sebelum dia nak kunci pejabat, sebelum dia balik, mission fact tu keluar sendiri tau, ketah tu. So, dia keluar sendiri. Memanglah kalau dah orang hantar, dia keluar lah benda tu. Tapi dia punya fikiran dia dihantui sangat benda tu. Sampai kalau benda tu, oi, dia keluar sendiri, macam mana ni? Jangan kita jadi macam tu, tuan-tuan. Yang disebut bahawa bulan Ramadan ni, kuasa kita tu untuk nak mencapai tahap takwa. Takwa tu maksudnya kita takut pada Allah, takut pada makhluk, takut pada harimau, kita lari. Tok guru saya kata, kalau masuk kandang kambing, kita kena mengambil, masukkan dalam lembu, membuang masuk, masukkan dalam limau, kena mengucap. Kena mengucap. Ya. Jangan mengaum lah, bapa mengaum, kita tak sama mengaum dia. Belum tentu hidup tuan-tuan. Ya. Jadi kalau takut dengan harimau, kita lari. Takut dengan anjing gila pun kita lari. Tapi kalau takut dengan Allah, kita makin dekat. Takut dengan Allah bukan membuatkan kita makin jauh, tapi takut dengan Allah membuatkan kita makin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu Allah Taala sebut, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang beriman. Orang beriman itu sifat yang pertamanya dia percaya dan dia yakin pada perkara-perkara yang ghaib, perkara yang belum berlaku lagi. Perkara yang tersirat yang kita tak nampak. Mungkin isteri kita ni masak sarapan, dia kata, "Abang sarapan dulu, abang makan dulu, makan dulu, semua kerja makan dulu." Tak boleh, abang lambat dah ni. Terus suami pun terus keluar. Bila keluar saja tiba-tiba duduk sekejap, isteri pun dapat panggilan, "Hello, puan, ni suami puan ni accident ni. Sekarang ni kat hospital, minta datang hospital sekarang." Terus isteri pun pergi hospital. "Itulah bang, kalau abang sarapan tadi mesti tak accident." Bolehkah kita kata macam tu tuan-tuan? Tak boleh. Itu pun perkara baik, kita belum tahu lagi apa akan berlaku, kita bukan tahu. Kita tak boleh salahkan semua. Ada orang kadang-kadang datang ke surau kan, kereta kena calau. Kena garis dengan duit dekat mesin tu kan, panjang garis tu. Ni yang kepala datang surau ni. Asal datang surau tu kena garis kan. Asal garis kita datang surau kan. Datang surau ni hilang selipar, ni yang malas. Kita boleh tahu kan hilang selipar kalau orang kita boleh tahu kan? Tak boleh tuan-tuan. Maka oleh sebab itulah Allah Subhanahu Wa Taala nak supaya orang beriman ni sifatnya pertama ialah dia yakin dan percaya pada perkara-perkara perkara-perkara yang baik. Yang keduanya, orang beriman sifatnya ialah wa yuqin apa wa alladziina yu'minuuna bil ghaibi wa yuqiimuuna shalaat, mendirikan solat, mendirikan sembahyang dengan sesungguh-sungguhnya. Orang yang sembahyang dengan sesungguh-sungguhnya ni, kata Huzaifah Al-Yamani, dia kata akhir zaman nanti antara nikmat sembahyang yang akan ditarik oleh Allah Subhanahu Wa Taala ialah ditarik nikmat khusyuk dalam sembahyang. Betul tuan-tuan ya? Memang akhir zaman ni memang kekhusyukan kita memang diuji sangat. Tengah-tengah sembahyang telefon ni vibrate. Silent dah. Tapi letak depan tengah-tengah sembahyang kan. Bila tengok dekat skrin, paparan skrin tu, sayangku. Oh, dia lah, isteri dia lah. Yang abang pula imam. Abang ni imam kan? Bukan imam sini, lipat tak ya. Abang pula imam, abang pula tengok kan? Sayangku, hai, nak besar apa pula ni? Tu yang duk baca kuliah tak jumpa hujung tu. Kuliah ayuhan kafirullah, abu wa ta'budu, wala antum amu, wala ana abdu. Tak jumpa lah pun dinukum ni. Pasal apa dia hilang khusyuk, dia nampak telefon tadi tu. Betul, memang di hujung-hujung kita, di zaman kita, di akhir-akhir ni, memang kekhusyukan kita diuji. Sebab itu dalam bulan Ramadan ni Allah Ta'ala nak uji kita supaya kita berlapar. Sebab lapar juga antara jalan untuk kita nak menyekat syaitan daripada mengganggu kita dalam semayang sebenarnya. Sebab tu bila kita lapar, bila kita dalam keadaan kita puasa ni, semayang tu dia rasa khusyuk sikit. Pasal dia tak fikir nak makan apa, melainkan asar nanti. Dia punya surau sebelah bazar, orang pakai ayam pun, wah sedap ni kan. And saya satu ketika tuan-tuan,
satu hari ceramah daripada subuh, macam ni lah, awal pagi subuh, tengah hari kita subuh, kuliah asal, hujung kuliah balik, tak ada nak buka ramai-ramai kan. Tapi satu hari tu saya ceramah, satu tiga tu dah sampai waktu maghrib, saya diikut di satu masjid tu. Sampai dekat masjid tu, kemudian yang seronoknya tu, dia punya pengurusi masjid tu, dia kata, oh ustaz, kami kalau ustaz datang, kambing mesti punya. Sebab kami tahu ustaz kambingnya. Ustaz di kaki mengembek ni, kami tahu ya. Dia tunjuk saya, ini, ustaz ni, ini kambing ni. Tapi tak sama dengan Mesir lah, ini kambing boleh Malaysia punya, boleh lah. Nasi, tunjuk lah dah semua ni kan, dia tunjuk kat saya tu. Saya kata, wah, alhamdulillah, terima kasih, terima kasih. Tengok semua tu kan. Mata dua game dah ni, ni nak ambil kaki ni. Tengok dah kan, kita biasa lah kan manusia kan. Tengok lah. Lepas tu dengar bunyi azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Haa, okey. Saya ingat saya pun baca doa kan. Rupanya pengurusi tu sendiri nak baca doa. Haa, takpelah dia pun baca. Dia pun baca, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Yang aku dia amin. Amin. Dia selawat semua okeylah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Doa buka puasa tak baca lagi. Hamdan yuwafi'an wa huwa yukafi'u mazida. Allahumma ighfir lana dhunubana. Doa tu mak bapak pula. Aku rasa ingat dah ni. Tengok kami tu kan, tengok bila nak dapat ni. Padahal Nabi dah besar dah, supaya bersegera dah masuk waktu berbuka tu, segera turunlah. Yang kita dah tunggu ni kan, takpelah mungkin agaknya majlis tu majlis berbuka puasa lama-lama sekali buat kan. Bolehlah, tapi janganlah panjang sangat kan. Dia nak baca tu kan, saya tengok tu lah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Dalam hati, Alhamdulillah. Okey tuan-tuan, sebelum nanti dulu sebelum kita makan semua, apa kata kita ambil kurma dulu, ambil pahala sunnah. Lepas makan kurma, kita sembahyang maghrib. Lepas sembahyang maghrib, barulah kita makan fasudah. Macam mana ni? Kita tak kira pada ini macam mana ni kan? Ya Allah kan, yang kata betul lah kan, manusia dengan Allah Ta'ala nak puji perut dia betul lah. Yang kata ustaz pun sama, kita pun tak apalah. Memanglah makan kurma tu, tapi masalahnya jangan ditunjuk berdepan-depan dulu, tutup dulu, atau jangan keluarkan lagi. Takut-takut nanti terganggu kita punya khusyuk dalam solat kita nanti. Jadi tuan-tuan, bila dah makan kurma tu, kita pun tengok tak apalah, kita pun sembahyang. Ustaz, minta ustaz jadi imam. Memang aku nak jadi imam. Mesti jadi kita pun baca al-ikhlas sudah lah, sebab memang betul-betul ikhlas. Surah al-ikhlas pun wabarakat, itulah yang pendek yang boleh kita baca pun. Jadi tuan-tuan, memang betul Allah Ta'ala nak uji betul-betul di akhir zaman ni. Kata Huzaifah al-Yamani, memang umat akhir zaman ni khusyuk dalam semayang tu pasti akan diuji. Memang betul-betul teruji. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, kedegang jatuh koyok. Saya dalam hati, habislah. Budak mana pula ambil buku balik ni? Dalam hati dia terlintas. Dia terlintas dia mari. Oi, masa itu saya yang makmum dengan saya tak tahu. Saya ingat dia geling kepala semua dah. Memang tu pun tuan-tuan. Jadi nak menunjukkan kat sini bahawa kalau nak makan tu, makan tu lah. Kalau boleh, kalau tak nak makan time tu, jangan keluarkan lagi atau jangan buka lagi untuk dulu. Supaya kejap lagi tak mengganggu kita punya solat. Kalau Imam Asy-Syafi'i pun kata, kalau makanan ada waktu solat, maka dahulukan makan. Asalkan solat tu bukan di hujung waktu dah. Janganlah. Imam Asy-Syafi'i katakan makan dulu. Padahal asal dan akhir lah. Dia cerita, bulan tak puasa lah. Tak boleh gitu. Jadi maknanya, kita tuan-tuan kena jaga. Kalau betul, kalau kita ikut sunnah Nabi SAW, kita segerakan berbuka, lambatkan bersahur, tapi bukan bangun lambat. Itu kena faham tuan-tuan ya. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT, Tuhan sebut, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alalladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Supaya kesan daripada kita berpuasa ni, akhirnya kita akan mencapai tahap takwa. Tahap takwa kita ni, kita mesti nak sampai tahap macam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tidur sekejap ya, tuan-tuan ya. Tambah-tambah kalau bulan Ramadan sekejap sangat. Ada ulama kata ada yang kata 4 jam, ada yang kata 3 jam je Nabi tidur, sekejap sangat Nabi tidur. Tu pun Nabi bangun. Aisyah kata, kadang-kadang aku pernah terbangun tengah malam. Bangun tengah malam nampak suami aku Rasulullah tengah semayang.
Aku pun bertanya, lima tasna haza ya Rasulullah, apa yang kau buat ya Rasulullah? Bukankah engkau ni telah diampunkan dosa yang lepas dosa akan datang pun dah diampunkan dah? Walaupun betul-betul ingin semayang, Nabi kata, afala aku na abdan syakura, salahkah aku ni nak jadi hamba Allah yang bersyukur? Nabi semayang sampai bengkak-bengkak kaki, kita tidur sampai bengkak mata, bengkak sempat mata ni kan, pergi bazar kan, bengkak mata semua kan, kan pergi bazar kan. Nabi sampai bengkak kaki-kaki tu, nak menunjukkan bahawa Nabi bila semayang, sungguh-sungguhnya Nabi bila solat, betul-betul khauf dan rajak, betul-betul takut dan mengharap pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, kalaulah Ramadan ni Ramadan terakhir kita tahun ni, buatlah sungguh-sungguh kan? Kita punya Quran kita, terawih kita tu, buatlah sungguh-sungguh. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala merahmati kehidupan kita dan merahmati kita punya keluarga kita seluruhnya, dan agar kita dapat masuk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kita masuk syurga bukan kerana ibadat kita, tapi kita masuk syurga kerana redha Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ada tabung, ada derma, berapa orang datang minta derma, apa sekalipun, bagilah tuan. Sebab kalau kita ada RM50, belum tentu RM50 tu selama-lamanya milik kita. Kalau nak sedekah, jangan fikir lagi, terus bagi. Ada orang kadang saya tengok dekat Petropark, kadang kan orang budak datang, Assalamualaikum, pakcik, dah bagi pakcik. Lepas tu, pakcik kami daripada madrasah sekian-sekian, nak minta ni sikit sumbangan ni. Yang pakcik tu pun carilah, tapi sini tak jumpa, sini tak jumpa, atas bawah jumpa. Dia nak tarik RM1, tiba-tiba RM10 terkeluar. Budak tu pun terkejut kan? Dia pun, banyak sangat. Dia pun bagi kat budak tu, dia minta RM5 balik. Dia tak balance pula budak tu. Pening budak tu kan. Kalau nak bagi-bagi, kalaulah ada, kalau contohlah tuan-tuan ya, apa yang kita bagi itu, itulah milik kita. Kita ada RM50.20, mana satu milik kita tuan-tuan? RM50.20, tabung pun lalu. Kalau hari Jumaat, tabung lalu, ramai macam tu. Sampai tabung pun dah hujung, orang sedar balik kan. RM50.20, yang mana satu kita nak bagi dia tuan-tuan? Ni ustaz ni, yang main-main, nak bagi mana tu ni? Nak bagi 20 sen lah ustaz, 20 sen je. 50 ringgit demam seminggu. Biskup ayah tak beli lagi. Jadi lah kali bagi 20 sen. Masuklah 20 sen dalam tabung. Tinggal 50 ringgit. Yang mana satu milik kita tuan-tuan nak agak? 20 sen tu lah milik kita, 10 rakam lagi ya. 20 sen tu milik kita. 50 ringgit belum tentu milik kita lagi. Pasal mungkin kejap lagi start enjin motor, wum, bergegar, jatuh exhaust motor. Exhaust pun gugur, RM50 milik workshop. 20 sen tu dah masuk dalam tabung dah, dah masuk dalam akaun akhirat. Maka kita tuan-tuan perbanyakkan memberi dalam bulan Ramadan ni, dan kita jadikanlah diri kita ni sebagai orang yang sabar dalam bulan Ramadan ini sebagai latihan, dan untuk seterusnya pada bulan-bulan yang berikutnya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menerima pahala puasa kita dan puasa kita pada tahun ini akan jadi puasa yang terbaik. Seandainya tahun ini adalah Ramadan yang terakhir kita, kita akan jumpa Allah dalam keadaan hati yang senang, jiwa yang lapang, pergi pun dalam keadaan yang tenang. Ya, sebab apa tuan-tuan, apa ada kat kita hari ini memang tak ada apa-apa. Dan apa ada dengan nama gelaran terakhir kita pun nanti Allah yang tahu. Gelaran paling hebat atas muka bumi ni pun nanti akhirnya sekali akan jadi almarhum saja. Baju paling cantik pun baju terakhir kita ialah kain kafan. Kenderaan paling mewah kita pun akhir sekali kenderaan kita van jenazah. Saya tengok di Kelang ada satu van jenazah tu hebat. Bukan van lah, Estima. Toyota Estima tu. Itu dia buat sebagai kenderaan jenazah dia. Jadi siapa-siapa yang belum sempat nak rasa Estima tu, bila meninggal tu meninggal dalam mewah sikit lah kan? Dapat rasa juga lah kan. Tuan-tuan ya, kita punya tempat tidur terakhir kita, mewah yang sedap kita tidur hari ni, good night ke apa kan? Sedap-sedap tidur hari ni ke, dalam pilu, dalam pilu pula, apa-apa lah kan? Nama sedap-sedap pun akhirnya sekali nanti tempat tidur terakhir kita ialah liang lahat. Teman kita ramai-ramai pun teman terakhir kita ialah amalan kita. Itu je, itu pun amalan ikhlas. Kalau tak ikhlas, tak ada juga, hilang dia macam tu je. Maka tuan-tuan, marilah sama-sama kita menghasabah diri kita untuk kita memperbaiki diri kita jadi lebih baik. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala merahmati kita, dan untuk kita meraihkan nuzul Al-Quran kita, marilah sama-sama dengan saya kita
telah bernasyid ya dengan lagu khatam Al-Quran masing-masing semua tahu pun insya-Allah ya. Cucu-cucu duduk nyanyi selalu. Ini aku tok pula nyanyi sama-sama. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina, 'allimna 'allimna minhu ma jahilna. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.